wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Kita di minggu pagi ini kami coba jalan-jalan ke arah Gedung Tataan. Gedung Tataan itu masuk wilayah Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Dari Kota Madia Bandar Lampung ini arah ke barat ya. Jalannya bagus, mulus ya, mulus sekali ya. Dan di kanan kiri masih banyak ditemukan pohon-pohon sehingga menyejukkan. Memang menjelang Gedung Tataan ini daerahnya kelihatan subur gitu ya. Banyak sekali pohon-pohon rindang, apalagi di musim kering terik gini. Ini daerah ini malah tetap banyak air ya. Banyak sekali di sini, jadi tidak mengenal musim kering ini. Yang belum subscribe, mohon ya subscribe ya, biar kami juga bisa berkembang seperti teman-teman yang lain ya. Karena ini daerah pemekaran dan kabupaten ya. Ini kelihatan sekali perkembangannya ya. Jalannya jadi ramai ya. Dulunya sepi sekali itu, sekarang udah ramai sekali. Dan di dalam juga pemukiman-pemukiman ya. Ya mau enggak mau karena ini yang terdekat lah aksesnya ke Kota Bandar Lampung ya. Juga ini ada pembangunan apa itu rumah sakit ini luar biasa ini rumah sakit ini daerah kalau nggak salah ini daerah Bernung ini memang masih dekat sekali dengan Kota Bandar Lampung ini. Ini cukup cepat ini berkembangnya ini yang di pinggir dalam-dalam sana udah wah udah orang yang kerjanya di Bandar Lampung ngambil tempat tinggalnya di daerah sini ya. Tidak terlalu ramai ya, biasanya padat sekali karena ini hari libur ya. Karena ini akses jalan ini yang tembus ke Bengkulu ya, biasanya makanya ramai sekali. Apalagi kalau pas jam pagi sama jam sore, aduh udah padat sekali ya. Ini kebetulan hari Minggu pagi, jadi kita bisa menikmati perjalanan ya. Tidak terlalu padat ya, ada tapi tidak terlalu padat. Dan juga ini kan masih sekitar jam 8 jam 9 ya, jadi belum terlalu panas ya. Kondisi cuaca sekarang cepat sekali panas ya, terlalu terik ya, sehingga kami menghindari terik ya, jalannya pagi ya. Pagi aja ya. Keluar bisa mendapatkan kesegaran ya. Pemukiman kalau untuk yang di pinggir jalan ya tidak terlalu padat, kalau di dalam ya ramai itu dalam itu. Dan ini masih ada pohon karet ya. Pohon karet mungkin punya PTB ya, bukan punya pribadi, punya PTB ini. Seandainya ini pohon karet kebun ya, pohon karet luas ini yang di sebelah kanan ini ada sedikit sebelah kiri ya. Jadi masih sangat memberikan kesejukan ya. Ya, mudah-mudahan ini jauh dari polusi ya. Jauh ya.
hari kerja biasanya ramenya. Ini benar-benar sengaja pagi mencari kesejukan ya, kita keluar dulu ya. Pohon-pohon juga masih banyak ya, kanan kiri ya, walaupun tidak terlalu tinggi ya, tapi sangat memberikan kesejukan ya, nggak terlalu panas kita jalan ya. Apalagi nanti teman-teman kalau jalan yang tembus ke Bengkulu, waduh itu daerah-daerah Wonosobo, daerah Kota Agung sana itu pohon-pohonnya tinggi-tinggi, enak sekali ya. Nanti kapan-kapan kita jalan ke sana ya, karena perlu energi ya, nggak bisa spontan-spontan gitu, cukup jauh ya. Jauh kalau dari Bandar Lampung jauh ya. Sini dicari teman dulu ya, biar ada apa-apa itu ada temennya ya. Kalau sendiri kan ya, ini mau deket-deket enggak masalah ya, sendiri ya. Kalau jauh ya nanti pas ada apa-apa kita repot sendiri ya. Masih banyak sekali warung-warung kecil yang ya tidak tertata dengan bagus ya. Jadi ini mungkin ya nanti perlu dirapihkan ya. Jadi dah pandangan pohon-pohon bagus, nanti lihat warung-warung ya kayak asal-asalan gitu, jadi nggak enak, nyaman, nggak kurang nyaman ya. Kalau jalan bagus, bagus ini, benar-benar bagus ya, rata ya, halus ya, rata itu ya. Ini tidak ada guncangan motor, biasanya kelihatannya mulus, tapi begitu ini motor ngetril lah. Eh, ini sering, ini enggak ngetril ya. Makanya gambarnya juga stabil. Ya hidup, hidup jalan ini hidup ya masih, dan membuat dingin ini ya, pohon karet ini ya. Kebun-kebun karet masih sebelah kiri ya, membuat jadi sejuk jalannya itu, enak gitu ya.